Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari pencinta Dukin Album, saya ajak kita untuk mengikuti renungan harian hari Kamis 1 Juli 2021, Pekan Biasa ke-13. Kita baca dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Sorotan tema refleksi hari ini, saling memaafkan. Sahabat Dukin Album yang Tuhan Yesus kasih, warta Injil hari ini berbicara mengenai tindakan Yesus yang penuh kuasa dalam mengampuni dosa. "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tindakan ini dikecam oleh para ahli Taurat. Bagi mereka, hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa. Maka tindakan Yesus yang mengampuni dosa merupakan penghujatan terhadap Allah. Dalam pandangan mereka, orang berdosa harus dihukum sesuai dengan hukum Taurat, karena hukum itu berasal
dari Allah. Maka pelanggaran terhadapnya berarti melawan kehendak Allah. Yesus berusaha membuat para ahli Taurat sadar akan kekerasan hatinya. Yesus sebagai Putra Allah dalam rupa manusia mau mengajarkan sikap manusia yang benar terhadap sesama, yakni setiap orang harus saling memberi maaf satu dengan yang lain. Sahabat yang Yesus kasihi, ada ungkapan orang yang paling melukai dan yang paling sulit dimaafkan adalah orang yang paling dekat dengan kita dan yang paling kita cintai. Terkadang sikap memaafkan kesalahan sesama menjadi tidak mudah, apalagi jika orang tersebut telah menyakiti hati kita. Untuk itu, marilah dengan bantuan Roh Kudus kita belajar dari sikap pengampunan Yesus dengan mengembangkan sikap saling memaafkan di antara kita. Kita berusaha saling memaafkan satu dengan yang lain sebagai wujud kesetiaan kita terhadap Yesus Tuhan kita. Memaafkan adalah cara yang paling mulia untuk menyembuhkan sakit hati kita serta amarah dalam diri kita. Marilah kita berusaha untuk bersikap rendah hati dalam setiap tutur kata dan tindakan dalam keseharian hidup kita. Semoga damai sejahtera selalu menyelimuti hidup kita. Amin.